Ini trot, ini penampakannya. Mewah. 2 juta bosku. 2 juta 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan kami ya, Jaya Kicau. Nah, kali ini Jaya Kicau berada di RBK, teman-teman. Dan lokasinya itu nggak jauh ya, soalnya deket banget dengan komplek atau di dalam gang. Ini zaman udah praktis banget ya. Dan kita balik lagi dengan Gang Ki, lokasinya di Kemayoran. Kita coba untuk masuk, teman-teman. Buat para Kicau mania, alhamdulillah untuk informasi dari Jaya Kicau, untuk di kios RBK ini bisa terima tuker tambah dan bisa juga COD dan bisa juga kreditan, teman-teman. Dan lokasinya itu di dalam gang seperti ini. Ini alhamdulillah untuk hari ini mau bongkaran ya, makanya alhamdulillah banget kita diundang untuk dari segi pelamanan untuk bongkarannya, teman-teman. Dan ini juga lagi beres-beres. Ini burung turun banyak banget, teman-teman. Burung nominal semua ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Oke, Mas, gimana untuk kabar hari ini? Hari ini alhamdulillah lancar ya, bosku. Sehat ya? Sehat terus. Dan semoga Mas Sofyan selalu lancar rezekinya. Amin. Maupun urusannya dan keluarga selalu harmonis ya, Mas ya. Amin. Dan kiosnya semakin berkembang. Amin. Dan amanah, Mas, pastinya. Ayo, Mas, ini yang baru lihat konten kami dengan Mas siapa? Untuk penonton Jaya Channel ya. Jaya Kicau. Jaya Kicau Channel ya. Iya. Nama toko kita namanya Toko RBK. Toko RBK. Ada di YouTube juga namanya Toko RBK Official, channel pribadi kita. Untuk alamatnya ketik aja di manapun Anda pengen ketik, itu ketik aja Toko RBK. Pasti nongol ya. Pasti nongol ya. Toko RBK Kemayoran. Oh, begitu. Jalan. Untuk lokasi tepatnya itu di mana nih, Pak? Kemayoran. Kemayoran ya, di Jalan Haji Dalam. Ya. Gang Ki, RT RW-nya RT 3 RW 15 kalau enggak salah. Nomor rumah berapa? Waduh, aku enggak hafal ya. Pokoknya kurang hafal ya. Ada di map Toko RBK. Nah, oh, pasti langsung pasti sesuai dengan tujuan ya. Ya. Oke, Mas, untuk Toko RBK atau kios ini bisa tuker tambah enggak sih? Kita tuker tambah melayani. Melayani. Kredit juga melayani. Oh, kredit bisa. Sistem COD juga melayani. Terus free ongkir seluruh Indonesia, seluruh Pulau Jawa. Seluruh mantap. Indonesia kita bisa melayani pengiriman juga. Mantap banget. Ya. Dan saat ini yang ready itu burung apa aja nih, Mas? Kita baru bongkaran tadi, gacorannya itu kita bongkaran sekitar 40 ekor. Wow. Untuk trotolnya kita baru bongkaran 25 ekor. Oh, mantap-mantap ya, banget ya. Lumayan lah. Ini khusus ring sendiri atau campur ring nih, Mas? Kita pakai ring kebanyakan toko RBK ya. Oh, gitu. RBK. Kita nggak pakai ring-ring lain. Karena kita lagi mau naikin nama Toko RBK di kelas nasional dan regional. Oh, betul. Biar tahu ya, Mas ya, perkembangan untuk ya, ring RBK nyampe mana gitu kan. Tuh, siapa tahu nantinya kan di gantangan bisa keluar nama Toko RBK juga suatu kebanggaan. Mantap banget. Depannya oh, ya, nanti murai RBK akan dapat sertifikat identity, yes. Identitas burungnya juga jelas, serahannya indukannya apa, ketijakan betinanya apa, ringnya Toko RBK serinya berapa, nanti semuanya ada di sertifikat. Oh, begitu. Nah, yang kemarin-kemarin nih, Mas, yang udah ngambil atau udah beli ya, untuk sertifikat itu tebus lagi atau tidak nih? Nggak usah, nah tinggal bilang aja saya punya murai nama ring RBK sekian-sekian, nanti kita kasih. Oh, begitu. Berarti ada di buku ya? Ada. Oh, begitu. Jadi detail banget, Mas ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang bener real beli di sini sudah ada tertulis sudah ada ya, Mas ya. Oh, udah ada catatannya. Berapa semuanya ada. Ada. Nah, terus, Mas, buat teman-teman nih yang pengin pantau biasanya itu buka jam berapa, tutup kita jam berapa? Kita buka jam 9 ya. Iya. Kita tutup setengah 6 maghrib, sebelum maghrib itu. Iya.
Udah tutup. Oh begitu. Tapi apabila ada yang mau pantau malam, iya, usahakan konfirmasi dari pagi hari. Saya mau tewain sarah jam segini mas. Insyaallah. Kalau positif order pasti kita layan. Oh begitu. Jadi tetap on fire mas ya? On fire. Oke mas, kita mau coba untuk review dari burung-burungnya mas ya. Yang tadi bongkaran ada berapa ekor mas? Berarti mas 50-an ada ya? Pastol 50. Trotolnya 25. Oh, trotol ada ya? Trotol hitung sama stok yang kemarin ya. Oh, begitu. Yang tra-tra prestasi apa gimana itu yang trotolannya? Tra prestasi, tra ekor panjang sama yang sayur-sayur. Oh, begitu ya. Jadi mau yang murah, mau yang mahal, mau yang kualitas bagus, mau kualitas biasa aja. Wow, mantap banget. Oke, teman-teman, kita coba untuk dari segi penampakan untuk burung murainya ini ekor panjang banget, teman-teman. Di sini ada burung murai gacoran ya untuk usianya pastol. Ring toko RBK, kode ring 187, catat ya, teman-teman. Untuk indukannya Medan kali Medan ya, untuk indukannya. Untuk panjang ekor berapa nih, Mas? Panjang ekornya 18 cm. Oh, 18 cm ya. 18 cm ya untuk ring 187. Nah, ini contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Cukup 2.300.000 saja. 2.300.000 ya. Diberikan ongkir. Oh begitu. Sepulau Jawa ya gratis ongkir ya. Ya. Mantep. Ini penampakan yang harga segini ada lagi mas? Banyak ini. Oh banyak. Sana. Oh nyampe sana ya? Nah, tapi ini masih campur karena baru bongkaran. Oh baru bongkaran. 20 ekor 19 nyampur di kandang ini jadinya. Oh begitu. Yang seperti itulah pokoknya. Oh contohnya seperti itu ya mas ya. Intinya ini ada yang 1.500 dan ada juga yang 2 juta dan 3 juta ya mas ya. Jadi buat teman-teman bisa informasi lebih lanjut ya atau ke nomor WA kita taruh di deskripsi maupun di layar kaca. Mantap banget nih burung mulus-mulus banget ya. Buat channel Jaya Kicau semoga aja bisa mewakili para kicau mania untuk jauh di mana saja. Insya Allah kita kirim-kirim aman mas ya. Iya iya. Zaman udah gampang banget, tinggal video call. Kita kirim sesuai barang dan sesuai pesanan ya, seperti itu. Ini burung mulus-mulus banget, ring-ring RBK. Dan kondisi burung sangat mulus ya, no minus. Ini contohnya seperti ini dari segi catatan atau dari burungnya. Untuk gacoran murai ya. Untuk pastolan, ring toko RBK 163. Ini panjang ekornya 18 cm teman-teman, seperti itu ya. Untuk 18 cm berapa nih mas? 18 cm sama 2.300.000. Oh 2 juta, berarti untuk panjang itu mentok kira-kira yang 2 jutaan berapa ini? 20? Untuk harga 2 juta pas. Iya, 2 juta pas itu yang panjang ekor berapa? 2.300.000 itu rata-rata ekornya itu 16, 17, 18. Oh begitu ya, mantep banget. 2.500.000 itu yang kayak gini mas. Yang mana mas? Yang seperti ini mas. Ini yang oh yang ini, yang harga 2 juta 2.500.000. 2.500.000-an, yang di atas ya. Betul. Mantep banget, ini burung mulus-mulus banget ya. Ini ekor juga lebar ya, daun ekornya lebar banget. Untuk yang seperti ini harganya 3 juta sampai 3.500.000. Oh begitu, 3 Betul. Juta sampai 3.500.000 ya. Betul. Yang ekor-ekor panjang mas ya. Panjang. Begitu ya, mantep banget. Ini 21 cm. Ekornya 21 cm ya. Nah, ini penampakannya. Jelas banget untuk ringnya tuh 121 ya. Kalau 212 Wiro Sableng Mas ya. Nah, ini teman-teman mantep banget burung daun lebar, ekor panjang, body super, mata belo ya. Kepalanya papak, nitra ekoran mantep-mantep banget pokoknya ya. Buat di jalan lapangan insya Allah yang penting beli tiket dulu mas ya. Iya, dibelikan tiket aja. Terus dikondisikan ya. Dikondisikan. Nah seperti ini teman-teman. Ini juga ada burung murai gacoran. Untuk panjang ekor 20 cm ya. Untuk ring 146 ya. Ini sama harganya kisaran itu 3 jutaan teman-teman. Yang panjang ekor seperti ini. Dan ini untuk RBK ringnya ya, untuk 149 balak 6 panjang ekor 20 cm ya. Pokoknya burung no minus teman-teman di sini ya. Kalau kita ngomong minus minus, kalau no minus no minus.
Soalnya buat BIOS itu untuk jangka panjang, teman-teman. Jadi kita insya Allah selalu amanah, Mas, ya? Betul. Nah, begitu. Ini yang ditutupin sengaja apa diumpetin, ini Mas? Ini yang ditutup-tutupin ini. Kondisi ini? Burung yang buat mainan gantangan. Oh, mainan gantangan. Oh, jadi nggak bisa diablak. Takutnya nanti pas mau dimainkan, drop. Oh, begitu. Untuk mainan gantangan itu berapa, Mas, harganya? Kalau untuk jalan lapangan seperti ini, ya, harganya 3.500. 3.500.000 ya. Betul. Kalau jalan lapangan. Kalau yang pantau lapangan harganya beda. Oh, kalau beda. Kalau yang pantau di kios silahkan langsung. Oh, begitu. Mantap. Apabila jauh, ya, kita bisa video call. Video call. Kita buka track. Oh, begitu. Jadi langsung kelihatan nanti. Nah, kebanyakan nih, Mas, ya, untuk buat orang percaya itu sangat susah, Mas. Betul. Ya kan? Nah, Jaya Kicau mewakili para kicomania nih, Mas. Ngomong-ngomong, kalau video callan lewat WA itu sesuai barang apa enggak nih? Sesuai, nanti kan dicek nomor ringnya berapa nih, kayak ini kan ada RBK 145. Kalau nah, sampai sana apa? Beda. Beda ini apa? Ring. Ring ya. Kita bisa diretrun uang kembali 100%. Oh, begitu. Jadi ada jaminan ya. Ada jaminan. Garansi mantep ya, banget. Apa yang dilihat ya burungnya. Oh, gitu. Jadi untuk kedepannya semoga amanah terus, Mas, ya. Betul. Soalnya para kicomannya itu semakin banyak, banyak banget yang nonton ya. Nah, kita masih dikasih amanah. Nah, seperti itu, teman-teman. Insya Allah yang kita review amanah, soalnya jangka panjang banget, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang berminat bisa di screenshot, bisa jalur WA. Ini pokoknya pilihannya itu banyak banget ya, untuk kisaran harga itu sampai 1 juta dan 3 juta, 4 juta juga ada. Dan jalan lapangan pun kita ready, teman-teman. Yang penting itu beli tiket ya. Nah, ini kita penampakan untuk burung apa? Murai trotolannya, Mas. Mana ya? Oh, ini ya, Mas, ya. Trotolan banyak. Trotolan jantan ya. Ini kiriman kapan, Mas? Ini trip minggu lalu. Oh, minggu lalu. Stok berarti minggu lalu ya. Ngomong-ngomong, kalau unboxing bisa nggak, Mas? Satu, Mas. Bisa ya? Bisa. Soalnya bisa. Buat temen-temen nih, takutnya loh kok videonya nggak unboxing gitu kan ya. Ini dari yang punya ring RBK, temen-temen. Nah, ini dari segi penampakan untuk ring RBK-nya. Ini mulus banget ya, body super. Ini HP saya yang jelek, Mas. Ya. Ini ngeblok banget, Mas. Ngeblok bagus. Tuh, ngeblok hitam harus. Ngeblok hitam ya, mantap, temen-temen. Nih, body super banget. Nah, kelihatan ya. Ini karena pencahayaan nih. Karena pencahayaan, Mas, ya. Ini ekornya juga udah hampir panjang 15 ya? cm. Ini sekitar 13, berapa kemarin ya aku itu. Nah, ngomong-ngomong, ini untuk indukannya gimana, Mas? Ini aku nggak tahu sih, aku ini boleh nyortir kemarin. Oh, boleh nyortir ya? Ini harganya cukup 1.400.000 ini kemarin. 1.400.000. Nyortirnya dari yang sayur yang 1.200. Oh, begitu. Jadi kita lelang dengan harga 1.400.000 aja. Betul. Ini bebas pilih, Mas. Bebas pilih. Stoknya mana, Mas? Di bawah. Di bawah, di bawah. Itu ada yang harganya 1.200, ada yang 1.500. Oh, berarti beda-beda ya, Mas, ya? Beda, beda-beda ya. Mantap. Oh, dari sini nih, Mas. Rata. Oh, ini stoknya ya? Ya. Nah, ini murai, bukan murai sayur kan, Mas? Ya, ini campur. Oh, campur. Campur. Tapi burung kondisi gimana nih, Mas? Kondisinya sekarang masih penyesuaian tempat, soalnya baru datang. Oh, baru datang ya. Oh, begitu. Biasanya burung dari Jawa itu datang langsung mandi. Oh, begitu ya. Menandakan burung gerah dan sehat. Oh, yang penting aktivitas sih, Mas, ya. Aktivitas normal. Sehat ini, dan normal. Ini, oh, yang itu mau ke mutasi, Mas, ya? Nah, yang satu lagi nih. Oh, iya, mantep. Nah, yang mau mutasi apa harganya sama, Mas? Sama aja. Oh, sama. 1.400.000 ya? 1.200.000 aja. Oh, 1.200.000 malahan ya? Oh, iya. Lebih murah ya? Lebih murah, karena kan kita mainin kualitas, Mas. Mantap kalau banget. Dia mutasi tapi dia terahnya sayuran atau campur-campurin di depan biasa. Oh, kita begitu. Jualnya sesuai. Gitu. Oh, sesuai spek, Mas, ya? Jadi pembeli bisa milih. Oh, mau iya, yang iya, mahal iya. Apa atau yang murah itu. Apa kita yang murah ya? Mantep, teman-teman. Kadang juga harga mahal itu tidak menentukan kualitas. Oh, begitu ya. Gitu. Kembali lagi ke perawatan. Oh, begitu. Kita juga cuma menyediakan kalau yang harga 1.500 itu adalah burung-burung yang punya terah. Oh, begitu. Jadi terahnya terah jelas, Mas, ya? Terahnya jelas. Tapi burung sebagus apapun kalau perawatannya tidak bagus, ya tetap nggak bagus, Mas. Jelek. Ya? Oh, jadinya jelek ya. Kayak ibarat kata kita ngerawat anak ya. Oh. Kita punya anak, kalau dia punya bekalnya emang dia pintar. Iya. Tapi kalau didiknya salah, dia salah juga ya. Nggak pintar. Oh, begitu, mantep, betil banget ya. Nah, ini penampakan untuk burung trotolannya juga, untuk stoknya ambiar banget, Mas, ya. Ini nanti kita pindahkan ke kios Bekasi ya. Oh, nanti kita pindah ya.
Pindah rumah apa pindah kios, Mas? Enggak, kita buka. Ini kan stok di sini kan terlalu banyak ya. Oh, jadi gitu. Satu ekor nanti kita pecah dua. Iya. Ditaruh di Bekasi. Oh, begitu. Terlalu banyak di sini, Mas, ya? Terlalu banyak, takutnya nanti malah enggak kondisi di sini. Mantap banget. Ini yang di belakang sama stoknya. Sama. Sama ya. Alhamdulillah saya masih kecampur. Nah, ini untuk burung stok atau trotolnya ya, Mas. Ini beda harga, beda terah juga, Mas, ya. Betul. Seperti itu. Jadi, info lebih lanjut bisa calling-calling ke nomor WA, teman-teman. Ini stoknya ambiar banget pokoknya ya. Burung no minus, teman-teman. Untuk terah ekornya itu sangat jelas untuk di kios RBK Kemayoran untuk lokasinya. Dan video call pasti kita melayani ya untuk seluruh dunia. Mantap banget, teman-teman. Dan ini juga untuk stoknya buat burung murai untuk panjang ekor, panjang banget nih, lebar banget, teman-teman. Burung super banget nih, bodi jualak ya. Ini usianya itu pastol ya. Mantap, untuk panjang ekornya 19-an. Dan ini juga ada. Ini untuk panjang ekor untuk 18 cm, untuk kode ringnya 163 ya. Ini gacoran mapan. Dan kita beralih untuk yang ke sebelah sini, teman-teman. Ini pokoknya pilihannya banyak banget. Kalau kita review satu persatu udah ambiar banget ya. Nih teman-teman, untuk ring yang ini nih, yang di kamera ini ya. Ini 185 ya untuk kode ring RBK 185, bisa dicatat ya. Untuk indukannya Medan Kali Medan, harga promo, teman-teman. Seperti itu. Ini gacoran pastol ya, untuk usianya pastol. Nah, ini teman-teman. Ini mulus banget. Ini karena lapar ya, kayak gini ya. Buat pilihannya itu banyak banget di sini. Burung no minus, teman-teman. Kita itu kalau nge-review langsung pokoknya gimana ya, sedetil mungkin ya. Kenapa, Bang? Kalau kita nge-review sedetil mungkin. Iya, harus detail lah. Harus, biar nggak salah paham. Menorak keliru lah. Menorak keliru ya. Ini burung di sini menurut saya sih paling murah, Mas, ya, daripada toko-toko lain nih, Mas. Ya, beneran. Kita sih bukan yang termurah dan terbaik, tapi menjadi pengen menjadi yang terbaik. Terbaik. Mantap banget ya. Yang penting burung no minus, Mas, ya. Iya. Kuncinya itu harus amanah dan apa ya, Mas, ya? Ini, Mas. Aminah. Ya, aminah lah ya. Yang penting orangnya murah hati. Nah, seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah buat kios RBK orangnya dermawan banget. Kita bolehin untuk ngorek-ngorek atau bobok-bobok di kiosnya. Ini yang seperti ini untuk ring RBK 143 ya, gacoran. Untuk panjang ekornya 17. Baru datang langsung gacor, Bos. Nih kan tuh, baru datang nih, teman-teman, kelihatan ya. Oh. Ini baru berapa jam doang udah kayak gini ya. Mantep banget. Dari datang tadi pagi udah bunyi ya. Apalagi udah lama ya. Tuh kan kelihatan, teman-teman. Di sini tuh kualitasnya mantep banget ya. Kualitas bisa di baru datang nih. Mana? Oh, yang itu ya. Kualitas bisa disaingin ya sama kios-kios lain ya. Mantep banget pokoknya. Ini burung semuanya no minus, teman-teman. Tuh kan, teman-teman. Ini kalau kayak gini di luar sana 5 jutaan ini. Ini kan. Nah, ini untuk balak 6 ya, teman-teman. Ini balak 6 untuk yang gacoran tadi terlihat dari video ya. Untuk gacoran, teman-teman, untuk balak 6 ya. Untuk ringnya 149, panjang ekor 20 cm, gacor dor. Kita harga murmer, lelang meriah ya. Promo nyampai akhir tahun ya. Free ongkir se-Jawa Tengah, ke Pulau Jawa, teman-teman. Nah, ini untuk stok burung murai betina, teman-teman. Ini murai betina satu ekor doang ya. Ini pastol, usia pastol ya. Untuk murai betina dengan nota 400 ribu aja.
Ini burung panjang juga ekornya ya, yang ini untuk bordering RBK 147. Untuk panjang ekor 17, usianya pastol, teman-teman. Ini burung semuanya gacoran, tinggal di kondisi doang soalnya baru bongkaran tadi ya, kita streaming juga. Nah, nih. Burung baru datang, teman-teman ya. Kelihatan ya. Kelihatan tuh kan. Tuh. Tinggal kondisi doang nih, tinggal lanjut rawat doang ya. Mantep banget untuk balaknya nih, balak 6. Siapa cepat dia dapat ya. Wow. Tuh kan, tuh. Yang ditutupin juga, siap jalan lapangan, yang penting beli tiket, teman-teman. Nah, buat teman-teman, sekian dulu dari kami ya, untuk ulasan dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang. Dan semakin besar pula untuk channel kami, semakin besar untuk informasi seputar harga burung maupun di pasar dan di luar pasar. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe ya, dan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan kami juga selalu mendoakan untuk para kicau mania agar sehat selalu dan dilancarkan rezekinya maupun urusannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.